السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الله أكبر الله إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله تعالى بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله kehidupan dan kematian Allah jadikan sebagai ujian bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menjadikan adanya kehidupan dan kematian. Dengannya Ia menguji kalian, siapakah yang baik amalannya? Siapakah yang terbaik amalannya di dalam kehidupan dunia ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, termaktub di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah pernah menceritakan ujian yang zahir kepada tiga orang dari kalangan Bani Israel. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna thalathatan fi Bani Israel abras wa aqra' wa a'ma." Dahulu ada tiga orang dari kalangan Bani Israel. Yang pertama menderita penyakit al-baras atau disebut dengan abras, yaitu seorang yang memiliki kulit belang sehingga ia tidak tampak seperti manusia normal lainnya. Kemudian yang kedua, ada seorang yang aqra', seorang yang dikenai penyakit kulit sehingga semua bulu-bulu yang ada pada tubuhnya ini termasuk rambutnya rontok. Kemudian yang ketiga, seorang yang a'ma, yaitu yang hilang penglihatannya. Badalillahi an yabtaliyahum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ingin menguji ketiga orang ini. Maka Allah mengutus satu malaikat kepada mereka. Malaikat ini pun mendatangi orang yang pertama, yaitu yang abras, yang memiliki penyakit kulit belang. Lalu ia datang kepadanya, bertanya, "Wahai fulan, apa yang paling engkau inginkan di dalam kehidupan dunia ini?" Lalu ia mengatakan, "Uridu jildan hasanan walaunan hasanan qad qadiranin nas." Yang aku inginkan, yang paling aku cita-citakan adalah memiliki kulit yang halus dan warna kulit yang cerah, karena dengan keadaanku seperti ini, qad qadiranin nas, orang-orang telah jijik kepadaku dengan melihat penyakit yang ada pada diriku. Maka malaikat ini pun mengusap tubuh orang tersebut, dan Allah seketika menjadikan kulitnya menjadi kulit yang halus dan warna kulitnya warna kulit yang cemerlang. Lalu sang malaikat ini bertanya kembali, "Wa ayyul mali ahabbu ilaik?" Dan harta apa yang paling engkau inginkan? Lalu kata yang tadinya abras ini, dia mengatakan, "Uridu al-ibil." Aku menginginkan onta, dengannya menjadi hartaku. Lalu malaikat tadi pun memberikan kepadanya ibilun usyara, onta yang sedang hamil. Lalu setelah itu pergilah ia sembari mendoakan orang tersebut, "Yubaraku laka fiha." Semoga Allah memberikan berkah untukmu di dalam onta yang sedang hamil ini. Selanjutnya ia mendatangi al-aqra', seorang yang memiliki penyakit di sekujur tubuhnya membuat seluruh bulu-bulu yang ada di tubuhnya ini menjadi rontok. Lalu sang malaikat tadi bertanya, "Ayyu syai'in ahabbu ilaik?" Apakah yang paling engkau inginkan pada saat ini? Dia mengatakan, "Uridu sya'aran hasanan qad qadiranin nas." Aku menginginkan agar tubuhku ini kembali normal ditumbuhi oleh bulu-bulu, karena sesungguhnya manusia telah jijik untuk melihatku.
Akhirnya sang malaikat tadi pun mengusap tubuh orang ini dan kembalilah ia dalam keadaan normal sebagaimana manusia biasa. Lalu sang malaikat tadi kembali bertanya, "Wa ayyul mali ahabbu ilaik?" Harta apakah yang paling engkau inginkan? Dia mengatakan, "Al-baqar." Aku menginginkan sapi, maka diberikanlah kepadanya baqaratan hamilan, satu ekor unta betina yang sedang hamil. Lalu sang malaikat tadi mendoakan, yubaraku laka fiha, semoga Allah memberikan berkah untukmu pada unta, pada sapi yang sedang hamil ini. Lalu setelahnya sang malaikat ini mendatangi seorang yang a'ma, seorang yang buta, lalu bertanya kepadanya, ayyu syai'in ahabbu ilaik, apakah yang paling engkau inginkan pada saat ini? Lalu sang buta ini mengatakan, ya ruddullahu alayya basari fa ubsiru bihin nas. Aku mengharapkan agar Allah mengembalikan penglihatanku sehingga dengannya aku bisa menyaksikan orang-orang. Lalu sang malaikat tadi pun mengusap wajah orang ini, faraddallahu ilaihi basarah, maka Allah mengembalikan penglihatannya, dengannya dia bisa melihat. Sang malaikat melanjutkan pertanyaannya, wa ayyul mali ahabbu ilaik, dan harta apa yang paling engkau inginkan? Sang yang orang yang tadinya buta dan telah sembuh ini mengatakan, uridu syatan, aku menginginkan untuk diberi kambing. Maka malaikat tadi pun memberikannya syatan walidan, seekor kambing yang sedang hamil, lalu mendoakannya, yubaraku laka fiha, semoga Allah memberikan berkah untukmu pada kambing yang sedang hamil ini. Berlalu waktu yang begitu lama, fayuntiju hadha wa hadha wa hadha. Orang yang pertama tadi, seorang yang tadinya abras, ontanya telah memenuhi satu lembah, satu lembah yang sangat luas. Kemudian yang tadinya akra, yang tadinya tidak memiliki rambut, telah memiliki baqarah, dia telah memiliki sapi seluas satu lembah. Demikian pula yang tadinya buta telah diberkahi oleh Allah di dalam harta yang diberikan untuknya sehingga ia memiliki kambing seluas satu lembah. Lalu malaikat tadi kembali Allah perintahkan untuk mendatangi tiga orang ini, akan tetapi fi surati rajulin miskin, dalam rupa seorang yang sangat miskin. Lalu yang pertama kali ia datangi adalah al-abras, seorang yang tadinya abras yang memiliki kulit belang namun telah sembuh dan telah memiliki unta yang sangat banyak, bahkan sejauh mata memandang di lembah semua adalah miliknya. Ia pun mendatangi orang tersebut lalu mengatakan, rajulun miskin, taqatta'at bil hibal, falaysa li al-yawma al-balagha illa min Allah thumma mink, fa as'aluka billadhi a'taka al-jild al-hasan wal-lawn al-hasan ba'iran ataballagh bihi fi safari. Aku adalah seorang miskin, telah habis perbekalanku di perjalanan, dan pada hari ini tidak ada yang bisa menolongku kecuali Allah, kemudian melalui perantaraanmu. Maka demi yang telah memberikanmu warna kulit yang cemerlang dan kulit yang halus, aku meminta kepadamu seekor unta saja, dengannya aku bisa melanjutkan perjalananku yang telah terputus karena kehabisan bekal. Apa balasan sang abras ini yang telah lupa bahwasanya sangat mudah Allah untuk mengangkat seseorang dan betapa mudahnya Allah untuk merendahkan seseorang. Dia lupa betapa mudahnya Allah membalikan seorang yang tadinya miskin terhimpit utang menjadi seorang yang sangat melimpah dengan hartanya. Namun Allah juga sangat mudah untuk membuat orang tersebut menjadi terpuruk. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tashah wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Muhammad, ya Allah yang memiliki segala kerajaan, sesungguhnya engkau memberikan kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki dan engkau mencabut kerajaan tersebut dari siapa saja yang engkau kehendaki. Engkau memuliakan siapa yang engkau inginkan dan engkau merendahkan siapa saja yang engkau kehendaki, dan pada kedua tanganmu lah segala kebaikan, sesungguhnya engkau maha mampu atas segala sesuatunya.
Apa jawaban sang Abras ini? Orang pertama ini mengatakan, ya fulan innal huquqa kathirah, wahai fulan, orang miskin yang kehabisan bekal, tahukah engkau bahwasanya kebutuhanku sangatlah banyak. Padahal satu ekor onta dari ribuan onta yang ia miliki. Lalu ia mengatakan, innal huquqa kathirah, hak-hak yang harus ditunaikan, hajat yang harus ditunaikan sangatlah banyak. Kalau seandainya aku berikan kepada engkau, maka hak yang lain akan tertahan. Allahu Akbar. Lalu sang malaikat ini mengatakan, ka'anni a'rifuk, alam takun abras, fa'a'ataka Allahul jild al-hasan wal-lawn al-hasan. Sepertinya aku mengenalimu. Bukankah engkau yang dulunya seorang yang abras, memiliki kulit yang buruk sehingga orang membencimu, sehingga orang jijik darimu. Kemudian Allah berikan kepada engkau apa yang telah ia berikan. Lalu ia mengatakan, ya fulan, innama warithu hadha kabirin an kabir. Engkau salah. Aku mendapatkan ini adalah karena kehebatanku dan karena warisan dari nenek moyangku. Allahu Akbar. Inilah orang-orang yang lupa akan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat ini mengatakan, in kunta kadiban fasayyaraka Allahu ila ma kunt. Kalau seandainya engkau ini dusta, maka aku memohon kepada Allah akan agar mengembalikan engkau kepada kondisi sebelumnya, kulit yang abras dan kehidupan yang sempit dan miskin. Akhirnya lanjutlah perjalanan sang malaikat ini menuju kepada orang yang kedua, yang tadinya akra, yang tadinya tidak memiliki rambut, tidak memiliki bulu di sekujur tubuhnya dikarenakan penyakit yang menimpanya. Sang malaikat ini datang mengatakan seperti apa yang ia katakan kepada yang pertama, rajulun miskin taqatta'at bil hibal falaysa liya al-yawma balagha illa min Allah thumma mink as'aluka billadhi a'taka ash-sha'r al-hasan baqaratan ataballagh biha fi safari. Seorang yang miskin, kehabisan bekal di perjalanan, maka aku memohon dan hari ini tidak ada yang bisa membantuku kecuali Allah, kemudian engkau, dengannya aku bisa melanjutkan perjalananku. Maka aku meminta kepadamu seekor sapi saja dari ribuan sapi yang kau miliki di lembah ini. Dengan satu sapi tadi aku melanjutkan perjalananku. Allahu Akbar. Apa jawaban seorang yang akra ini? Ya fulan, innal huquqa kathirah, wahai fulan, hak yang harus aku tunaikan terlalu banyak. Lalu kembali sang malaikat ini mengatakan, sepertinya aku dahulu mengenalimu. Bukankah engkau seorang yang dulu seperti ini dan seperti itu, seorang yang miskin kemudian Allah memberikan harta kepadamu? Fa in kunt, lalu dia mengatakan, innama warithuhu kabirin al-kabir, aku mendapatkan ini adalah warisan dari orang-orang tuaku. Lalu kata malaikat, fa in kunta kadziban fasayyaraka Allahu ila ma kunt. Kalau seandainya engkau dusta, Allah akan kembalikan engkau pada kondisi sebelumnya. Lalu sang malaikat ini melanjutkan perjalanannya mendatangi seorang yang tadinya buta. Ia mengatakan, rajulun miskin taqatta'at bil hibal falaysa liya al-yawma balagha illa min Allah thumma mink as'aluka billadhi radda ilayka basarak syatan ataballagu biha fi safari. Wahai fulan, seorang yang miskin, kehabisan bekal di perjalanan, dan pada hari ini tidak ada yang bisa membantuku kecuali Allah, kemudian engkau, maka aku memohon kepada engkau dengan menyebut nama yang telah memberikan dan mengembalikan pendengaran penglihatanmu. Satu ekor kambing saja dari ribuan kambing yang engkau miliki pada lembah ini, dengannya aku melanjutkan perjalananku. Apa jawaban seorang yang tadinya buta ini? Dia mengatakan, ya fulan, dahulu aku seorang yang miskin, dahulu aku seorang yang buta, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku nikmat ini. Fa wallahi khudh ma syi't watruk ma syi't fa wallahi la ajhaduka al-yawma ala syai'in akhadtahu lillah. Silakan ambil yang engkau kehendaki dari kambing-kambing milikku ini, dan silakan tinggalkan yang tidak engkau ingin ambil. Demi Allah, kalaupun engkau mengambilnya semuanya tapi karena Allah, maka aku tidak akan mencelamu sedikit pun. Maka
Apa kata malaikat ini? Khudh malak, ambil hartamu, aku tidak butuh. Karena sesungguhnya aku adalah malaikat yang Allah utus untuk menguji kalian bertiga. Faradhi ank wa sakhita ala sahibaik, dan sungguh Allah telah riba atas balasanmu dan Allah telah murka kepada dua sahabatmu, yaitu Al-Abras wal-Aqra'. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimati min kulli dhanbin wa khathiyatin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Fama'asyiral muslimin rahimakumullah. Sangat mudah bagi Allah untuk mengubah seorang yang tadinya sangat miskin terpuruk menjadi seorang yang bergelimpangan harta. Dan sangat mudah bagi Allah untuk meninggikan derajat seseorang yang tadinya hina menjadi sangat tinggi. Namun jangan lupa, dan sangat mudah bagi Allah untuk membolak-balikan semuanya. Kata Allah di dalam surat Ali Imran, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Demikianlah hari-hari kami pergulirkan di tengah-tengah manusia, dengannya Allah mengetahui siapa yang paling baik amalannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam kehidupan dunia kita tidak bisa terlepas dari yang namanya kebutuhan dan hajat. Kita tidak bisa terlepas dari yang namanya harta, pekerjaan yang harus kita kerjakan. Akan tetapi, jangan lupa bahwasanya semuanya itu hanyalah wasilah. Dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan wasilah tersebut agar kita gunakan untuk mencari wasilah, untuk mencari jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam suratul Maidah, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah." Wahai sekalian wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah yang bisa mengantarkan kalian kembali kepada Allah. Artinya apapun yang Allah berikan kepada kalian, baik itu harta, potensi di dalam kehidupan, skill ataupun apa itu yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita menggunakan itu semua menjadi sebab yang mengantarkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan radhiyatan mardhiyah, dalam keadaan seorang ridha kepada Allah dan Allah ridha kepadanya. Terkadang di dalam keseharian kita, kita selalu berdoa meminta kepada Allah agar dimudahkan jalan datangnya rezeki, agar dibukakan pintu-pintu datangnya rezeki. Namun di sisi yang lain, terkadang kita lupa agar Allah memberi taufik kepada kita kemana kita infakkan rezeki yang telah datang kepada kita ini. Kita hanya sibuk meminta kepada Allah agar rezeki itu datang, dan kita tidak meminta taufik kepada Allah agar Allah mudahkan bagi kita kemana rezeki yang kita dapatkan ini diinfakkan. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Tirmidzi dan selainnya, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'al an arba'." Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat kelak sampai ditanyakan empat perkara. Di antaranya, wa min malihi min aina iktasabah wa fima anfaqa. Dia akan ditanyakan dari hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia infakkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tidak hanya ditanya dari mana harta tersebut kita dapatkan. Mungkin kita dapatkan dengan cara yang halal walillahilhamd, akan tetapi kita juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemana kita infakkan harta tersebut. Maka betapa meruginya seorang yang telah Allah bukakan pintu-pintu datangnya rezeki, tapi dia tidak meminta kepada Allah kemana harta ini akan dia infakkan. Apakah dia infakkan untuk membantu agama Allah,
untuk membantu kedua orang tuanya, untuk membantu tetangganya, fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, ataukah dia mengatakan mencari alasan sebagaimana kedua orang tadi Al-Abras dan Aqra, dia mengatakan al-huququ kathirah, hak-hak yang harus aku tunaikan terlalu banyak, hingga ucapannya ini membuatnya terhalangi dari memberikan orang-orang yang telah Allah jadikan pada hartanya hak bagi mereka. Seperti Allah sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nur, wa a'tuhum mimma lillahi alladhi atakum, dan berikan kepada mereka harta-harta Allah yang Allah titipkan untuk kalian. Jangan lupa, di dalam harta kita ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian tersebut selain dari mana kita mendapatkannya, hendaknya kita bertanya kepada diri kita, sudahkah kita meminta taufik kepada Allah? Sudahkah kita meminta agar Allah mengilhamkan kepada kita kemana rezeki yang telah kita dapatkan ini kita infakkan? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, sebagaimana ia memudahkan kita untuk meminta agar dimudahkan datangnya rezeki, ia juga memudahkan bagi kita untuk berdoa kepadanya agar dibukakan taufik agar kita bisa berinfak kepada hal-hal yang ia ridhai. Fa innahu waliyu dhalika wal qadiru alaihi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا تراصوا ولا تختلفوا أتموا الصف الأول فالأول صف terdepan diisi terlebih dahulu lalu صف berikutnya بارك الله فيكم الله أكبر سبحانك الله بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina as-siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة
تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات لله والصلاة والسلام عليك ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل اللهم إني أدعوك من عذاب الجحيم وقبل من فتنة النار ومن شر فتنة المسجد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله